Bupati dan hadirin yang kami muliakan, izinkan kami melaporkan pembangunan gedung olahraga Tualang ini sebagai berikut. Yang pertama, bahwa dasar pembangunan Gor Tualang ini adalah DPA Dinas Pertama Pemuda Olahraga Kabupaten Siak tahun 2014 dan tahun 2015. Adapun maksud dari pembangunan gedung olahraga Tualang ini, yang pertama adalah sebagai upaya pemerintah dalam mengakomodir kebutuhan akan ruang dan fasilitas publik di Kota Perawang. Dua, menciptakan sarana bagi penggiat olahraga dengan menyediakan tempat latihan dan perlombaan yang baik sehingga dapat meningkatkan spirit pengembangan prestasi yang menjadi kebanggaan Siak di masa yang akan datang. Di samping itu, gor ini dapat juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti pertunjukan seni budaya, kegiatan ceramah, seminar, atau yang dalam istilah pariwisatanya disebut MICE. Meeting, incentive, convention, dan exhibition yang sekarang merupakan program unggulan baik itu di pemerintah Provinsi Riau maupun pemerintah Kabupaten Siak. Gedung olahraga Tualang ini itu berdiri di atas tanah seluas 1,8 hektar. Adapun luas gedung keseluruhan berjumlah 7.350 meter persegi untuk kami luasnya. Selanjutnya, tahapan pengerjaan Gor Tualang ini dimulai pada tahun 2014 yang lalu, yaitu pekerjaan pondasi tiang panjang dan pekerjaan struktur gedung dengan total anggaran lebih kurang 23 miliar rupiah lebih. Selanjutnya, untuk tahapan kedua pada tahun 2015 yang lalu, itu dikerjakan arsitektur, mekanikal, elektrikal, atap, dan jalan akses menuju halaman di sekitar halaman gedung dengan total anggaran lebih kurang 36 miliar rupiah lebih. Gedung olahraga yang telah siap ini agar tentunya bisa dimanfaatkan oleh para atlet yang kita banggakan dari Kecamatan Tualang ini. Untuk dimaklumi oleh Bapak Ibu, tentunya ada yang melatar belakangi kita membangun gedung olahraga di Perawang ini. Antara lain adalah pengurus cabang olahraga kabupaten banyak berada di Perawang. Ada beberapa cabang olahraga berada di Perawang. Kemudian kita melihat juga pengurus-pengurus cabang olahraga ini, walaupun dalam keadaan sarana dan prasarana belum memungkinkan, mereka menyewa-nyewa toko, menyewa-nyewa tempat, dan menggunakan tempat-tempat sehingga dapat juga membina para atlet yang ada di Perawang. Dari hasil kerja keras para pelatih, para pengurus cabang olahraga, termasuk juga pengurus BPOC yang ada di sini juga, alhamdulillah prestasi atlet di Perawang ini cukup mengembirakan. 4 tahun berturut-turut penyelenggaraan Pekan Olahraga Kabupaten Perawang juara umum. Begitu juga tentunya pembinaan-pembinaan dilakukan oleh dari BPOC, ya, terutama bagi atlet-atlet cacat kita yang ada di sini, yang mereka juga bisa menunjukkan prestasi. Di samping itu juga, di Perawang ini jumlah penduduk yang terbanyak di Siak. Jadi artinya, sudah sewajarnya lah Perawang ini yang kebetulan banyak atletnya, masyarakatnya jumlah penduduknya cukup besar, yang ini juga gedung ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kemasyarakatan. Jadi tentunya banyak gunanya gedung yang kita bangun ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, untuk dimaklumi juga oleh Bapak Ibu, pada saat ini alhamdulillah dari Kabupaten Siak ini mewakili Provinsi Riau pada Pekan Olahraga Nasional sebanyak 18 orang ya, dari Riau ini, dari Kabupaten Siak ini. Ya, ada dari pencak silat, ada dari atletik. Ini atletik juga ada mengembirakan di Siak ini karena pembinaan yang dilakukan oleh para pelatih khususnya di Kecamatan Kandis. Sehingga pada Pekan Olahraga Pelajar kemarin itu juara umum Kandis. Ya, biasanya juara umum ini Perawang, kata Perawang Siak. Tapi kemarin dipotong oleh Kandis. Karena yang banyak kemarin dapat medali itu adalah dari atletik.
Ya, dan pembinanya Dr. Tony ini, dia ketua cabangnya. Jadi artinya kenyataannya kalau kita mau berusaha pasti bisa. Begitu juga kami mengucapkan selamat kepada pengurus BPOC, di mana juga dari atlet cacat yang ada di Kabupaten Siak ini sebanyak 20 orang juga mengikuti nanti kejuaraan nasional. Ya, sebab biasanya Bapak Ibu, ya seperti yang dilaksanakan dulu di Riau ini, kalau sudah selesai nanti Pekan Olahraga Nasional itu disambung dengan ya kejuaraan dari teman-teman kita ini yang dari BPOC ini. Jadi berlanjut dia. Nah, memang ini masih tahap seleksi dan mudah-mudahan nanti hasil seleksi ini banyak nanti Siak yang mewakili Provinsi Riau sebagaimana juga atlet-atlet PON yang sekarang sedang berlatih. Oleh karena itu, Pak Camat bersama pengurus KONI dan pengurus cabang olahraga, dengan kehadiran gedung olahraga Tualang ini, saya harapkan prestasinya harus lebih baik, Pak Camat. Jangan mundur pula. Jadi artinya manfaatkan gedung ini. Ya. Dan gedung ini, Bapak Ibu, kalau Bapak sudah pernah melihat GOR Siak, lebih bagus gedung ini daripada gedung Siak. Ini melawan toke nih namanya nih. Ya. Tapi tak begitu, karena ini kan wilayah kita semua. Jadi bukan melawan toke ini gedung ini. Tapi ini nyatanya memang bagus gedung ini daripada gedung sana. Lebih besar dan lebih canggih lagi dalam. Walaupun saya boleh nengok dalam tuh. Cuma dari laporan saja tadi itu. Akhirnya dengan mengharapkan ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, gedung olahraga Tualang secara resmi dibuka. Semoga Allah SWT meridhoi dan sekaligus melindungi usaha kita bersama ini, dijauhkan dari bala dan musibah, dan melindungi anak-anak kita dari kejadian hal-hal yang tidak kita harapkan. Dan saya tentunya sangat berharap nih, gedung olahraga ini bisa membawa kemajuan bagi anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim.